Cari tahu, prajurit mana yang menyerang. Siap, Jenderal. Kemungkinan sisa-sisa pasukan Kediri. Jangan pakai kira-kira. Cepat cari tahu. Baik, Jenderal. Siapkan panah sandi. Panah sandi. Mereka mengepung dari setiap penjuru panglima. Perintahkan seluruh prajurit untuk menutup kuping supaya tidak terpengaruh oleh suara bunyi-bunyian. Sulit, panglima. Sekarang sudah sangat kacau. Kelihatannya serangan ini tidak main-main. Ini sudah sangat berbahaya. Paling tidak sudah 200 orang lebih prajurit dari perkemahan ini yang jadi korban. Saya belum mendapat berita. Apakah prajurit yang berada di dalam istana juga diserang? Mereka semua habis, Jenderal. Entah dari mana masuknya, pasukan panah dan pedang musuh tiba-tiba berada dalam istana menyerang dengan ganas. Dipimpin oleh orang-orangnya Wijaya. Sudah saya duga. Saya berhasil meringkus pendekar yang membawa pedang milik adik seperguruan Jenderal. Hah? Mana? Kamu bunuh? Hanya saya lumpuhkan dengan jarum beracun, Jenderal. Sebentar lagi dia bisa sadar. Saya baru saja memeriksa kapal-kapal kita. Rupanya mereka tidak berani mengusik. Mengusir lebah. Harus menghancurkan sarangnya. Kalau benar mereka orang Majapahit, kita ratakan desa besar itu dengan tanah. Maksud Tuan, kita akan lari dari sini. Jangan bilang lari, Jenderal. Apakah pantas Taufan Gurun Gobi akan melarikan diri? Mereka menggunakan siasat, tapi akal kita jauh lebih cerdik. Arahkan seluruh prajurit-prajurit ke kapal. Langsung kita berangkat ke Canggu. Kamandanu masih belum kelihatan. Saya paling tidak suka ada yang melanggar aturan dan kesepakatan. Mungkin dia terjebak, Gusti. Saya melihat lawannya seorang perwira Kitai Nagari yang cukup tangguh. Mestinya dia bisa menghindar dan ikut kembali ke tempat ini. Dia sangat tahu bahwa tujuan kita lari untuk menjebak mereka. Ampun, Gusti. Hamba melihat Arya Kamandanu roboh waktu kita semua masuk ke lorong istana. Bagaimana kalau hamba menyusul ke dalam lagi, Gusti? Hati-hati, Sakabuni. Kalau kamu tidak menemukan Kamandanu, cepat kembali. Jangan terlambat. Kita akan segera meninggalkan tempat ini setelah kokok ayam hutan mulai terdengar. Baik, Gusti.
menyerang bersama siapa Sakawuni? Gusti Ranggalawe dan Gusti Halayuda. Kami telah berhasil membantai tidak kurang dari 90 pasukan Tartar, Gusti. Sekarang pasukan dan Gusti Ranggalawe masih berada di sekitar Candi Lengan. Maaf, Gusti. Apakah Kakang Kamandanu bergabung dengan pasukan Gusti? Tidak. Mungkin di tempat lain. Perintahkan seluruh pasukan berkumpul di sini. Buni, pasukan Tartar sudah melarikan diri ke kapal-kapal mereka. Sesuai dengan rencana. Baik, Gusti. Kamu mencari ini? Dari mana kamu mendapatkan pedang? Ketika saya menolong pendekar dari bangsa Tuan yang bernama Losisa, saat dia dikejar-kejar dan dikeroyok oleh tentara Kediri. Aku tetap menginginkan mereka hidup-hidup. Kau tidak akan bertahan lama, anak muda. Pukulan Segoro Geniku kemarin telah melemahkan saraf-sarafmu. Yut! Ketika pendekar Losisan yang terluka parah mau meninggal, dia mewariskan pedang buatan guru saya sendiri ini kepada saya. Saya tahu bahwa sebenarnya lambungku sudah hancur oleh pukulan itu. Saya mau menitipkan dia dan juga pedang ini kepada Tuhan. Bersediakah Tuhan menjaganya? Saya tahu Tuhan orang baik. Saya akan tenang dalam menjemput kematian saya kalau Tuhan bersedia menolong saya. Adik Lo sudah meninggal? Benar, Tuhan. Mesin terpaksa ikut saya. Tetapi nasibnya juga kurang beruntung. Waktu saya tinggal dia di tempat persembunyian, tentara Kediri rupanya menemukan tempat persembunyian kami dan membakar tempat itu. Saya menemukan Mesin terluka di dasar jurang. Tapi waktu saya tertidur karena letih, tiba-tiba tubuh Mesin hilang. Saya tidak tahu siapa yang menculik.
Tadi kamu mengatakan Ranubaya itu gurumu. Benar, Tuan. Kasihan nasib orang tua itu. Dia korban keserakahan seorang perwira bangsaku yang menginginkan pedang ini. Perintah Kaisar, tangkap Ranubaya dan rampas pedang pusakanya. Saya merasa gagal melindungi gurumu. Sampai menyebabkan dia tewas. Semula saya menganggap semua orang tumapan sejujur gurumu. Tapi melihat perlakuan Tuan Wijaya kepada kami, anggapan itu menjadi hilang. Kebaikan kami dibalas dengan pengkhianatan. Dia malah membokong kami. Maafkan kebodohan saya, Tuan. Gusti Wijaya sangat tertekan ketika harus membuat surat pernyataan menyerah tanpa syarat. Saya kira sebagai sesama kesatria, Tuan pun akan merasakan hal seperti itu. Lebih baik hancur daripada harus menjadi budak negeri lain. Kamu betul, anak muda. Sekarang kamu saya bebaskan. Kamu bukan tawanan saya, tapi tamu saya. Terima kasih, Tuan. Kita harus kembali ke Majapahit. Menjaga kemungkinan pasukan Kitai Nagari membalas dendam dengan menyerang Majapahit. Saya akan menaruhkan 300 orang pasukan di sini, dipimpin oleh Temenggung Nala. Sedangkan sisanya, besok pagi segera berangkat. Bagaimana dengan prajurit yang luka-luka, Gusti? Sementara dirawat di sini. Ya. Bagi prajurit yang gugur, baik pihak kita maupun pihak lawan, agar dikuburkan dengan layak. Biar bagaimanapun, mereka pahlawan bagi negerinya masing-masing. Itu tanggung jawab Temenggung Pamor dan Pudipa. Baik, Gusti. Ampun, Tuan Gajah Biru. Saya membawa surat dari Gusti Lembu Sora. Suruh Temung, perintahkan seluruh penewu dan penatus berkumpul di tempatku. Baik, Raden. Silakan kamu istirahat. Kalau mau ikut penyerbuan ke Canggu, nanti sore kita berangkat. Baik, Tuan. Saya heran, sampai sekarang belum ada kabar apapun dari Panglima Ikemese. Jangan-jangan mereka menemui kesulitan. Tidak mungkin. Jenderal Kausing pasti mengirimkan berita kalau terjadi sesuatu yang buruk di sana. Bagaimana kalau kita ke Majapahit? Mungkin mereka tahu keadaan pasukan kita di medan perang. Sebaiknya kita kirim beberapa orang ke sana.
Kalau perlu, saya sendiri dengan 5 orang prajurit, ada yang sudah pernah ikut ke Majapahit. Jenderal, sejak semalam Jenderal belum tidur. Saya yakin, ini semua termasuk dalam siasat Tuan Wijaya. Maksud Jenderal? Sepertinya mereka sengaja menggiring kita menuju ke Bandar Labuh di Kediri, supaya kita bisa lari. Kemungkinan Tuan Panglima sangat yakin akan mampu menyerbu Majapahit dan meratakannya dengan tanah. Betul, dan itu yang akan kita lakukan. Kita akan ajarkan kepada mereka bagaimana siasat perang yang sebenarnya. Salah. Kalau kita mengira mereka tidak mampu berperang, kita seharusnya ingat bahwa pasukan Tumapel sudah biasa melanglang buana, menyerbu, dan menghancurkan negeri-negeri seberang. Ingat, Suarnabhumi berhasil mereka kuasai. Jenderal mau mengatakan bahwa apa yang mereka lakukan di Kediri pasti sudah dengan perencanaan yang sangat matang? Betul, Tuan Panglima. Sangat mungkin mereka sengaja membiarkan kita lolos dari sana. Dan mereka pancing kita menyerang negerinya. Tentu mereka telah siap. Dan jauh lebih mengenal daerahnya. Jangan-jangan yang menyerang kita kemarin malam hanya pasukan kecil. Sedang pasukan intinya tetap bertahan di Majapahit. Itu yang saya takutkan. Mereka berani melakukan siasat yang sangat membahayakan. Pasti sudah dengan perencanaan yang sangat matang. Bisa saja, mereka sudah menyiapkan jebakan-jebakan untuk pasukan kita. Kapal-kapal kita dibakar! Kapal-kapal kita dibakar!
mereka sudah melakukan apa yang saya duga. Pasukan Yungfo pun pasti sudah berakhir. Apa yang harus kita lakukan, Panglima? Bagaimana pendapatmu, Jenderal Kausing? Kita tidak tahu. Jebakan apa lagi yang akan direbut oleh Tuan Wijaya di daratan? Kalaupun kita akan membalas atas semua kekalahan kita, akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Kita sudah kehilangan ratusan prajurit, Jenderal. Belum terhitung 200 pasukan Yungfo dan pasukan yang kita tinggal di Canggu. Sementara sama sekali kita tidak mengenal medan. Tapi semua terserah kepada Panglima. Sebagai prajurit, saya selalu siap kapan untuk bertempur. Pemikiranmu cukup masuk akal, Jenderal Kausing. Kita terbiasa melakukan sesuatu harus dengan perhitungan untung rugi. Tentu kita tidak akan membabi buta yang hanya akan merugikan pasukan kita. Jadi bagaimana keputusannya? Teruskan arah seluruh perahu ke laut. Kita pulang. Apa yang sudah kita dapatkan dari Kediri, emas dan budak, bisa kita jadikan bukti kemenangan kita atas Tumapel. Tapi bagaimanapun kita harus siap kalau terjadi serangan mendadak dekat Bandar Canggu. Sebaiknya kita serang mereka, Raden. Jangan menyerang kalau mereka tidak mendarat. Adik Kamandanu, bukankah adik ikut pasukan Gusti Ranggalawe? Benar sekali, Tuan Demung. Tapi yang lain masih dalam perjalanan. Bagaimana kabarnya dengan Kakang Ari Lembusora? Baik, kita berhasil menghancurkan mereka. Ya, kelihatannya semua perahu mereka tidak berani mendekati Bandar Labu Canggu. Karena semua perahu di Canggu sudah berhasil kita bakar semuanya. Yeah.
pada hari ini, tanggal 15 bulan Kartika, tahun Syaka 1216, seorang kesatria Trah Rajasa, cucu Sang Singamurti, putra Dyah Lembutal, ditabalkan menjadi seorang prabu, penguasa jagat di Majapahit, atau gelar Wilwa Tikta, dengan nama Abhiseka, Prabu Kertarajasa Jaya Wardana. Sang Prabu akan melindungi kebebasan kaum Hindu memuja Siwa dan kaum Buddha melakukan ajaran agamanya. Sang Prabu akan memajukan negeri Wilwa Tikta menjadi negeri yang makmur untuk rakyatnya dan adil dalam menjalankan undang-undang Kutaramanawa Dharma Sastra yang menjadi acuan dalam melaksanakan kehidupan seluruh rakyat.